Sebelumnya di Bima Satria Garuda. Paijo, kau Satria Azazel kan? Lawan Azazel, jangan pakai cheat. Wah, ini apa ini marah dan nendang? Akhirnya udah episode terakhir. Kita harus lanjutkan. Terakhir. Saatnya guys, saatnya Bima episode keempat. Ya, part ke-7 dan part ke-8 ini dia akhir dari Satria Bima Garuda series. Kalau kalian belum nonton part 1 2 3-nya, kalian klik aja di tombol i sini. Di sini ya guys, kalian klik aja. Dan kalau kalian belum like videonya, sekarang kalian like sekarang juga, karena kalian harus like untuk menunjukkan support kalian. Gue yakin subscriber gue enggak usah disuruh langsung like. Jadi, pencet like sekarang juga. Gue gak nyuruh, cuma gue ngingetin doang. Dan kalian jangan lupa subscribe juga kalau kalian gak mau ketinggalan video-video gue selanjutnya, oke? Ya langsung aja kita main ya. Ini dia Satria Garuda part ke-7. Kita bakal lihat guys, kita bakal lihat kira-kira selanjutnya bakal kayak gimana lagi. Wah ini rame banget guys, gila. Oke, play mission Monster Hitam Aneh. Oke, BSG part ke-7. Aduh, Ucok kemana sih? Aduh, si Ucok kesal ya guys. Itu mereka. Oke, jadi kami pulang. Setelah melawan mereka berdua, akhirnya si Ucok dan Paijo pulang guys. Ya, dia ahli medis kita. Wow, jadi dia ahli medis ya si Salma ini. Kalian tuh dari mana aja sih? Dari mana ya? Kami bertarung melawan Dead Kingdom. Oke. Kamu juga Satria Paijo? Ya, aku ada Satria Garuda Azazel. Wah, gila guys. Ya, gitulah. Kalian kalau nggak nonton episode sebelumnya, kalian nggak bakal ngerti. Azazel, kamu Satria Dead Kingdom kan? Ya. Sekarang aku mengkhianati mereka demi sahabat. Oh, iyalah. Gila aja lo. Oh, Venom. Dasar kamu mengkhianat Azazel. Oke, jadi kita bakal ngelawan Venom guys. Kita bakal ngelawan Venom. Dead Kingdom, oh, mereka menyerang ke sini guys. Mereka menyerang kampungnya si Ucok. Apa yang kau mau, Dead Kingdom? Oh my god. Aku ingin si pengkhianat Azazel itu mati. Oh my god guys, oke. Ayo kita selesaikan dia. Ayo kita selesaikan guys. Baik, Ucok. Oh my god, ini bakal seru guys. Berubah! Wah, yang satu ada api, satu ada asap, guys. Gila, keren banget. Coba berubah berdua. Inilah akhir dari segalanya. Satria Garuda! Bima! Azazel! Lawan Venom, jangan pakai cheat dan senjata pakai tangan kosong aja kalau Azazel nggak ngikut tampol. Woi, Azazel, ngikut dong. Ah, udah dia pasti ngikut. Pasti ngikut dia. Ya, kita harus melawan Venom guys sampai dia mati. Gila kuat banget guys. Sumpah kuat banget, sumpah. Kita harus pakai cara lain. Kita cari cara lain. Buat melawan Venom guys, kalau kita enggak bakal kuat. Oh, ada kendaraan di sini guys. Gua bakal nyari kendaraan dulu. Kira-kira kayaknya ada kendaraan di sini guys, di stasiun ini. Oh iya, gua tahu. Ini dia. Oops. Ah, kita pakai ini nih guys. Motor sakti guys. Ayo, Azazel naik. Azazel naik, Azazel. Kita lawan dia. Oke, oke. Au. Wow. Mati lu. Mati lu. Oke, dia mati, guys. Gila, langsung mati, oke. Venom shoot. Dark shoot, Venom shoot. Semua di shoot mulu. Gah, kekuatan macam apa ini? Oke, mereka kalah guys. Power Stone tidak bisa mendeteksinya. Oh my god, gila. Itu adalah tembakan berbisaku. Selamat tinggal Satria. Kuat sekali, apa kelemahannya? Oke, mereka berdua langsung kalah guys. Gila, cupu banget. Sumpah mereka cupu banget. Dengan kekuatan simbiot Venom, Satria Garuda sekarang bisa dikalahkan. Lanjut ke part 8. Oke, jadi part 8 ini yang terakhir ya guys. Oke. Bisa selesai di plus. Woo! Yeah! Alright. Ngelawannya gampang ya guys. Ngelawan si Venom itu gampang. Cuma ditabrak pakai motor. Tapi
Gila, dia ada jurus rahasia guys, katanya guys. Waduh, langsung kalah. Oke, kita langsung aja ke part ke-8 guys. Pembalasan dendam. Ini dia, part ke-8, part terakhir dari Satria Hero Series. Satria Hero Series, Satria Garuda Series. Jadi semoga ini bagus guys. Oke, sorry. Ya, kita play mission Bima Satria Garuda part ke-8, pembalasan dendam. Oke, langsung aja. Gimana, udah kenyang istirahatnya? Ya, udah membaik. Hey Paijo, katanya kau Azazel, kok malah tidur sih? Oke sih, Paijo malah tidur guys. Nggak tahu diri nih orang. Azazel memang konyol. Oke. Kamu nyebelin banget Bima. Ya, nyebelin banget, emang Bima nyebelin banget. Iya, makanya kamu harus semangat jika kamu setia. Oh iya, makanan udah siap tuh, ke bawah aja ya. Ayo. Ayo. Ini episode terakhir kok malah tidur-tiduran ya? Kilos! Oke, ini mereka mimpi apa mereka gimana? Satria Garuda, akhirnya kalian datang juga. Oke, jadi si Kilos ini, kita bakal ngelawan Kilos lagi guys. Sekarang apa lagi rencanamu? Sekarang rencanaku adalah membunuh kalian Venom, kemarilah. Iya yang mulia Kilos. Oke, ini monster terakhir guys, jadi si Venom ini monster terakhir ya. Habisi mereka! Oke, kita harus melawan mereka guys. Berubah, hot, tata. Oke, mereka berdua berubah guys. Satria Garuda, Bima. Satria Garuda, Azazel. Kita tidak perlu Storm Army. Venom, serang. Lawan Venom, jangan pakai cheat. Oh, lu ngarah ke gua lo ya, wah. Kita pakai jurus lagi guys. Kita pakai kendaraan lagi guys. Bodoh amat, gua gak peduli. Ini dia nih, mantap nih guys. Ini paling GG dah. Nah, cakep bos. Ayo Azazel naik. Ayo kita naik atas ke bukit guys. Kita terjang dia dengan kekuatan kita. Kekuatan Garuda Striker. Garuda Striker ini masih digas. Wah, langsung mati. Gah, dia kuat sekali. Nah, kuat sih orang sekali. Sekali kena sama Mio kita langsung mati dia. Kita harus melawan dia menggunakan senjata. Tapi taruh ini senjata aku disegel oleh mereka. Oke. Biar aku saja yang melawannya. Oke, kita akan melawan dia dengan Helios. Ambil Heliosmu. Dan mana Helios? Oke, ini dia. Lawan Venom, kali ini dia agak kuat. Tetap jangan pakai cheat, kecuali HSM dan Bagufix. Itu namanya pakai cheat, om. Itu namanya pakai cheat, hebat lo ya. Oke, udah. Kita langsung bunuh saja sih Venom guys. Gila, kuat banget guys, sumpah. Wah, langsung mati. Kau kuat sekali, Bima. Oke, dia langsung mati. Rasakan ini. Oke. Helios Blaster. Wah, dia pun langsung mati ya. Langsung cium tanah. Langsung mati guys. Wah, Venom pun kalah. Mantap. Gila, mantap bener guys. Iya. Oke, Azazel dibunuh ya oleh Kilos. Bodoh kau Azazel, setelah kau mengkhianat kami, kau jadi lemah. Tidak ada apa-apanya. Tunggu part 9-nya ya. Soalnya penyimpanan buat 2 jam ini agak banyak. Tunggu aja dia. Oh, jadi itu gak terakhir guys. Jadi itu cuma part ke-8 dan ada part ke-9-nya guys. Dan game-nya crash. Cuma itu doang. Oke. Terlalu mudah guys, terlalu mudah. Gila. Oke, ya udah. Oke, itu aja dari 2M kali ini guys. Ya, 2M Satria Garuda ini bukan yang terakhir. Ternyata gua tadi pikir ini yang terakhir, tapi ternyata kagak. Dan kita tunggu aja part ke-9-nya guys. Tunggu aja dari Setan Goib, semoga dia bikin 2M-nya lagi. Komen di bawah guys, kira-kira gua masih lanjut apa kagak. Dan subscribe ke channel gua kalau kalian gak mau ketinggalan video-video gua yang selanjutnya. Oke? Yes, dan see you guys in the next video. Have a good day and stay awesome. Thank you so much, bye-bye. Woo!